PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman didampingi Kadinsus Kabupaten Cianjur, Camat, serta perwakilan BRI Kantor Cabang membagikan Kartu Keluarga Sejahtera yang lebih dikenal dengan Kartu Kombo kepada dua desa, yakni Desa Sukabakti dan Desa Balai Gede Kecamatan Naringgul. Hal ini merupakan program bantuan pangan non-tunai BPNT kepada keluarga penerima manfaat BPNT Kabupaten Cianjur pada Senin tanggal 11 Juni 2019. Sebanyak 513 keluarga tidak mampu di dua desa di Kecamatan Naringgul tersebut diberikan kartu kombo secara simbolis oleh PLT Bupati, sekaligus mensosialisasikan program serta memperkenalkan agen bank atau e-warung yang ditunjuk pihak bank yang akan menyalurkan beras dan telur untuk keluarga penerima manfaat. PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman juga mengatakan Kartu Kombo merupakan program dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Dinas Sosial Kabupaten Cianjur. Program ini pun bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia. Program tersebut merupakan bantuan untuk masyarakat yang tidak mampu